Lho ojo, Mas, ojo lek dijak mlebu ojo cerita. Diem, iya. Ini ya, ini nanti saya minta kesadarane. Saya enggak main-main di sini. Bapak Ibu diam. Silakan melihat, juga ada banyak pelajaran di sini yang harus kita tahu. Nanti sampean juga yang kemarin-kemarin melihat oh orang tuaku baik, mapi anu gini-gini ibadahnya anu enggak mungkin terjadi apa-apa, ternyata nanti muncul seperti ini juga jangan kaget. Cari kamar buat hari ini. Kapan hari ini aku ngomong mereka. Ayo masuk, ayo. Ayo Pak, masuk Pak. Lek wis tutup ae Pak. Bapak itu masuk. Iku masuk, Mas, eh mau masuk, masuk. Masuk. Wis masuk wis ayo wis. Pokoknya menang. Oke, Mbak. Legam mriki nggih, mboten ono apa, Mbak? Mriki tasik jember ngene. Mboten ono apa sampe lega-lega pun. Pun rame nggih. Mriki kok sonti kok. Nggih. Nanti nek ketemu. Ini kok kali Pak Dini kok? Pas pun, wonten rencange ngomong. Terus Bapak Ibu, nanti sampean bila mana tahu tak kasih tahu sebelumnya. Bila mana yang ditarik itu leluhur, mbae, ta bapake, ta ibuke, ta budene, ta siapa. Moro setahu jenengan itu sifatnya dulu seperti ini, melakukan seperti ini baik kok. Terus ternyata di sini munculnya anu jangan kaget juga ya. Kita kan enggak tahu rahasia-rahasia apa di saya gini aja. Saya sama suami turu sak kamar, Bu, sak bantal. Berangkat kiri ini bareng, maem bareng, istirahat bareng, bareng terus aku ambil bojoku. Tapi hatiku tidak pernah tahu suamiku. Hatinya suamiku aku juga enggak pernah tahu. Jadi jangan-jangan heran ya. Jadi semuanya di luar dari kita yang tahu. Terus menyenangkan sendiri nanti kebiasaan-kebiasaannya bapak, tipikalnya bapak E atau ibu E atau mbak E atau pak D ini itu nilai sendiri, gaya E, omongan E, tutur kata E, cerita E itu nanti sampein samakan sama apa enggak gitu ya. Jadi aku gak tahu apa-apa, yang tahu menyenangkan semua. Terus durasi tetap cuma 15 menit ya. Durasi cuma 15 menit, tanyakan yang penting-penting. Terus nasehat-nasehat, nah itu yang penting itu nasehat-nasehat untuk kita memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Karena kita kan hurung tahu mati, Bu. Sing wis cerita sing wis mati. Terus kalau enggak menurut sampean enggak bener ya enggak usah diikuti. Kalau menurut sampean itu membuat sampean lebih baik lagi ya monggo di itu ya. Itu terus apa meneh ceritane kok aku yo kok terus dong. Lah iya. Pun sampun. Sampun pun. Ngoten iki. Piro sih jumlahe? 8. Oh, 8. Tambah 1. Terus yang bajang. Ingat yang bajang. Yang bajang nanti anake ngelok-ngelokno sampean koyo apa ae sampean cuma satu. Minta maaf. Ya wis aku minta sepuro wis. Wah dilono sak gak karu-karuan wong aku yang ngelulu ngrungokno. Dadi sampean cuma minta maaf ya apa ya apa sampean salah. Jadi itu ya kalau bajang ya entah keguguran entah digugurkan, walaupun keguguran lek sampean gak pernah mendoakan, gak mau tahu, gak mau mengenal tetep ae. Itu ya ya muga-muga yang kita jalankan ini benar. Insya Allah, Mbak Gusti Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Tapi kalau kita yang jalankan ini, saya yang nari ini salah, muka-muka Gusti Allah mengampuni dosa-dosa saya dan jenengan semuanya. Al-Fatihah. Untuk siapa, Bu? Untuk Bapak Sunar. Ya, berdoa dulu ya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Sunarno. Sunarno bojone sampean apa? Oh, Rayati. Garwo. Garwo.
enggak tak ambil darah Bu karena bukan saudara. Anaknya udah ikut. Anaknya ada ikut. Itu anaknya. Anak satu, anaknya. Yang satu kandung Bu. Iya. Mana anaknya? Anaknya yang satu enggak ikut. Yang satu kandung. Aku yang butuh darah tok, enggak. Biar wis rene yo. Gludeg ngono mlakune. Ayo. Wis rene tok ae. Wis sudah sampai lagi. Pak Sunarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Sunarno? Allah. Assalamualaikum. Pak No. Assalamualaikum. Pak. Yang keras, Pak. Assalamualaikum. Kenapa? Pak Sunarno. Istirahat apa memang tidur? Hah? Oh. Apa? Apa sedang tidur? Oh, sedang tidur. Pak. Ini loh ada istrine anake datang. Melek, Pak. Pak. Ya, apa panggilan, Bu? Ojo meneng ae. Hah? Pak. Aku krungu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Oh, tangi ta, Pak. Pak. Pak, tangi dulu ae, Pak. Tangi dulu ta, lo. Tangi. Duh, biasanya ngewiti irungnya ngono? Kadang boten, kadang naik keguyon ngoten bu. Lah iya iya, masa itu bentino di cewit, ayo lah yuk kak budal bumbang. Omong tak, iya. Kangen ngomong apa? Ngomong apa? Duduk pak. Duduk pak. Enggak ya pak. Anak Irini kabeh. Putune Irini ngumpul disambangi. Alhamdulillah. Selalu tidur, Bu. Alhamdulillah. Ya yo, mbek turu mbek critanono kok iso ning ngene aku ya melok kepingin. Piye, Pak? Iki tenan ta ora? Wis sampeyan iki tenan ta? Tenan. Nedek opo, Bu? Ya. Ini Pak. Ini gini, kok gini. Apa sih Pak? Nah, anu lupuk di Ngapura ya Pak. Piye Pak Nengen? Pak piye kabar? Bella, alhamdulillah. Apa itu rodok? Aku kangen rasane. Kangen. Doaku sampai pura Pak. Sampai. Alhamdulillah. Bapaknya ini bercahaya sekali. Alhamdulillah doaku sampai Pak. Pengen ketemu putune pura. Ayo duduk Pak. Ayo duduk Pak. Enggak Pak. Duduk. Enggak. Bismillah.
kene kowe iki. Ayo wis rene anu-anumu. Lho kene lho Bu sampean. Ayo wis aja wedi. Iki putune. Bapak saling karo Bapak. Bagong, Bagong iki. Lah dine meneh maneh. Manggile Bapak. Nggih. Lah dine mek berdua iki tok Bu. Nggih. Mantune niko. Mantune apa sih? Mantune. Ini oleh. Kau keluar kan pergi. Aku nangis. Alhamdulillah. Bapak senang bisa ketemu. Iya, Pak. Bapak penak nih warna to. Alhamdulillah ya Pak. Tunggak iya Pak. Pandi ora melu Pak Pandi. Ida. Aja dirangkul to. Enak ya Pak. Ning kono enak ya Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Kelas TK. Di pangku, oh, di pangku. Ya. Kayae bapake ngono ah. Iya, napa nek ngendikan niku nek mboten perlu mboten ngendikan. Berarti ku anu rek. Wis berapa kali penyempurnaan yang kata-katai gitu. Anu awake dhewe jonrokoi. Pokok. Dereng tunggal tahun Bu 16 tahun. Iki aku melihatnya bercahaya sekali Bu. Bapaknya bercahaya sekali, berbentuk manusia, tidak ada secuil pun luka atau bengkak atau anu enggak. Alhamdulillah. Nasi ayam. Ayam goreng. Niki napa sing mundut es krim belum mundut es krim. Es krim. Bapak wis ora iso nuku ke es krim. Bapak wis ora iso nuku ke es krim. Wis pinter ngaji dulu. Iso ngaji bora. Pinter ngaji. Piro gas? Masih kurang 8 menit. Kono apa Pak? Kudu ngapura yo Pak, nak ngono yo Pak. Aku sayang. Iya. Kau wonten mantune Pak. Nggih niku mantune. Kerjane piye? Baik. Lancar. Sayangi bojomu ya. Nduk, kok kerudung ngene iki, Nduk? Ya. Tutup auratmu, Nduk. Pesene bapakku ya, Nduk. Ayo. Kaki sedang cari sopo. Indah. Orang indah. Kesepian sopo. Enggak, indah nang dhuwur. Wis pindah dhuwur saiki. Yo, men ngancani makmu. Kancane yo. Mak emesake. Aku ra iso ngancani. Wis dipundhut Gusti Allah ndike. Wis mati aku kepenak. Kepenak. Alhamdulillah. Aku selalu ndoake Pak. Alhamdulillah lek ditampa doane ya Pak. Aku nak jenenge teko ngerti ora Bapak. Kepiye? Nah aku nak cuma kan yang makan. Ngerti tau? Setiap harinya gimana kok meninggalnya seperti ini? Nah, itu perlu. Saya butuh cerita, semuanya orang butuh cerita. Biar kita mengikuti masa hidupnya. Masa hidupnya sampean ya apa, Pak? Urip biasa wae.
Oh, uripe biasae. Terus ora tau ngurusi sing ora perlu. Ora tau ngurusi sing ora perlu. Terus yo koyo ora pengen ngono nek ngurusi wong liya. Yo sing sak perlune wae. Sing sak perlune ae. Ora ngurusi ora perlu, ora penting ngurusi wong liya. Terus yo golek berkat Allah. Yo barokah Gusti Allah. Wis pokoke tanamke Allah ning kene. Oh, tanami Allah di atine. Terus sing ikhlas. Hah? Sing ikhlas. Sing ikhlas diberi kerja apapun yo. Ikhlas jika i ujian yo ikhlas. Kangen ambek bojone yo, Pak. Gak kangen ambek aku, Pak. Sampeyan sapa yo? Kula. Koncone bojone. Ibu pondok. Ibu asu. Ki kenal. Kenal. Sak kula sing mundut mbate arwah jenengan wau. Tak lebokno nang rogone arek iki. Bene sampean iso komunikasi karo keluarga. Bayar, Pak, Mang. Bayar, gak bayar mau nyeluk aku, Pak. Rapopo sing penting ketemu Bapak ya. Tahu gini kan keluarga bahagia. Lega. Tenang, terus tahu seperti ini nanti semuanya iso berusaha noto laku nih, Pak. Penting tanam ke Allah nih hatimu karo ikhlas. Joko tutur kata nih. Duh, aku kira. Jumur si sing ora penting. Is mending menang. Aja menang gini. Terus sing mendel tapi niku sing perlu napa sing anu mboten metu ngendi kan. Lho meneng. Nggih. Oh mulai meneh tak ngono ra ora. Meneng betah ta ora iki. Yo gak betah. Masalah betah gak akeh. Salate aja ditinggal. Sapa? Salate aja ditinggal. Oh betah. Iya. Kekrodong ya. 3 menit ya, Bu. Iya, perang. Masa ke bojomu meru nanggung dosa pengen dukus terhati mah. Aku ceritakan ya keluarganya semuanya kenapa aku bapaknya enak tidurnya nyak ibaratnya pokoknya penglihatanku ibarat meninggalnya dalam kondisi kusnul khotimah ya. Nah itu aku lihat ini badan bercahaya sekali bersih bercahaya. Terus ya bersih bercahaya, tidak kotor, tidak ada cuilan apa-apa tangan ini berbentuk manusia seperti kita ini. Bahkan Bapak Ibian bentuknya apa Bu? Lemu tah kuru ngono? Kuru. Tanggung. Ini bapaknya segini, anu rotok muda lagi. Segini rotok muda lagi badannya agak kiyeng, tidak kecil. Nggih mboten cilik banget. Tapi orangnya yang ganteng sekarang jadi ini gitu bersih bedo sudah wajahi okay. Yes begitu alhamdulillah ya Pak berkat doamu juga berkat doamu juga Bu. Tak doa kita tak bapak nih re tak bapak seneng nonton lo bapak tak doa kita tetap doa ke aku iya tak doa sing saiki sing perlu ndonga sing urip. Lah nggih gitu. Sing urip iki ruwet apa nek aku ngene waduh ruwet nemen. Nopo? Nek ngene langsung milir jan. Lah Pak, tangan Fandi ora. Terus? Nah, di sing endi Fandi? 1 menit lagi. Nek ora ora. Oh. Boten kelinga lho Bu nek mboten semerep lho. Oh, ya ora cuma ngerti tok wis gak ro jeneng-jenenge sapa iso ora mikir iku wis. Sing biyane soro gak karepan lali kabeh wis enak. Sudah nggih? Wis sudah Bu, Mbah. Wis saya salin. Gini le. Dan ini aku
ya. Coba ya. Udah lah. Mas Nakundo. Ya, apa kah? Wes jamin teh pak, oh bisik-bisik, ket mangkap bisik-bisik. Engko aku kan ro aku karep. Oke oke. Desa koncomu koyo. Wis aku sing mudeng. Aku sing paham. Nggih. Ya dijelaske dulu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetep di sini Bu ya. Nanti sampean kan Timah juga ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan. Kamu lu enggak ada yang nyambangi. Enggak ada, Tom. Kamu nyambangi aku.